Hello guys, kita semua tahu kemarin ketika pertandingan sepak bola AFF, Timnas Singapura tidak bersama dalam tournament itu guys pada tahun 2023 ini, dan tiba-tiba dikabarkan Federasi Sepak Bola Singapura ataupun kita sebut FIS mahu keluar dari AFF guys sebagai protes atas dugaan iaitu pelanggaran dalam final kejuaraan AFF U23 yang dikontroversial. Mereka mengklaim adanya tindakan curang yang merugikan tim nasional U23 Indonesia dan menekankan prinsip fair and play serta integritas dalam sepak bola. Dan dikabarkan FIS juga guys mendesak AFF untuk melakukan penyelidikan independen yang belum direspon. So, bagaimana cerita selanjutnya guys? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman, jangan lupa klik butang subscribe untuk channel iaitu Iwan Dol Sport dan klik tombol lonceng sekali tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Iwan Dol Sport. Dan di hujung videonya, saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Kaget tiba-tiba Singapura ikut Indonesia keluar dari AFF. AFF dibubarkan. Tiba-tiba Singapura ikut Indonesia keluar dari AFF. Oh, begitu ya. Alasannya sungguh mulia. Mari kita dengar bagaimana guys. Bisa lah kalian tekan tombol subscribe channel ini. Ya, jangan lupa subscribe guys. Dan info menarik seputar timnas Indonesia tidak lupa ya. Tiap hari. Channel Iwan Dol Sport. Mari kita lanjut. Mari kita lanjut dengar bagaimana ceritanya. Iwan Dol Sport, jangan lupa subscribe ya. Ha. Oh, ini memang biadablah. Federasi Sepak Bola Singapura FIS telah mengumumkan keputusan mengejutkan FIS, ya? Untuk mempertimbangkan keluar dari ASEAN Football Federation atau AFF. Sebentar guys, kalau kita lihat pada tahun ini, pada tahun 2023 ini AFF untuk U23 Singapura memang tidak ada bersama ya. Kerana saya tidak tahu sebab apa. Mungkin ada sebab-sebab yang tertentu lah kenapa Singapura tidak bersama di dalam sepak bola AFF pada tahun ini. Jadi kita dengar bagaimana selanjutnya ya. Sebagai respon terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan AFF dalam final kejuaraan AFF U23. FIS menganggap AFF melakukan tindakan tidak adil yang merugikan tim nasional U23 Indonesia dalam kompetisi kelompok usia itu. Keputusan ini diambil setelah insiden kontroversial di final AFF U23 antara Indonesia dan Vietnam yang berlangsung beberapa waktu lalu. Ya, resiko ya, kasar. Singapura mengklaim bahwa ada sejumlah tindakan tanda kutip curang yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam persiapan dan pelaksanaan pertandingan final tersebut. Kami telah mempertimbangkan untuk keluar dari AFF sebagai bentuk solidaritas dan penolakan terhadap tindakan tidak adil yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam AFF U23. Kami percaya bahwa sepak bola harus didasarkan pada prinsip-prinsip fair, bermain dan integritas. Fair and play, ya? Ucap Presiden FIS Zainuddin Bin Nurdin. Beberapa tindakan yang menjadi sorotan FIS mengenai keputusan wasit yang kontroversial dan insiden-insiden lain yang dianggap merusak sepak bola Asia Tenggara itu sendiri. Ya, benar. FIS juga mendesak AFF untuk melakukan penyelidikan independen terhadap dugaan-dugaan tersebut untuk mengungkap kebenarannya. Seharusnya kita lihat wasit yang memain peran yang besar di dalam setiap perlawanan ini. Jika wasit tidak dapat mengontrol ataupun tidak bisa untuk mengawal situasi yang ada, beginilah terjadinya ya. Permain ataupun player-player akan merusuh dan player-player mungkin akan mula untuk serang-menyerang ya. Bukan maksud serang-menyerang antara lawan untuk sepak bola tapi mungkin berantakan. Itu yang kita tidak mahu ya. Itu yang harusnya wasit pandai memainkan peran di dalam setiap perlawanan. Sementara hingga kini AFF belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan ini. Namun beberapa pengamat olahraga berpendapat bahwa keputusan FIS untuk keluar dari AFF bisa menjadi pukulan serius Federasi Sepak Bola Asia Tenggara itu. Benar. Kasih ajar. Kita ketahui di Piala AFF U23 tahun ini, negara Singapura tidak mengirimkan tim untuk berpartisipasi karena menganggap turnamen ini tidak begitu penting bagi perkembangan sepak bola Singapura. Memang benar pun kalau kita
tahu pun memang kita ikutkan untuk tournament AFF ini memang sebenarnya tidak penting ya. Sebenarnya ini adalah untuk seru-seru saja untuk di dalam Asia Tenggara ini untuk kita menjalinkan silaturahmi iaitu negara ataupun atlet-atlet yang ada di dalam Asia Tenggara ini ya, terutamanya sepak bola lah. Dan kerana itu juga kita lihat kenapa Singapura menarik diri dan tidak bersama di dalam ajang sepak bola AFF U23 pada tahun ini ya. Dan sebenarnya itulah sebabnya juga ya. Jika melihat sejarah, Singapura memang berhasil menjadi juara AFF di level senior sebanyak 4 kali, yaitu banyak, ya. Tahun 98, 2004, 2007, dan 2012. Namun Singapura baru sekali lolos ke Piala Asia tahun 1984 silam. Itu pun saat menjadi tuan rumah. Artinya apa? Kompetisi AFF benar-benar tidak berpengaruh apapun di sepak bola dunia. Hanya menjadi arena adu gengsi negara-negara Asia Tenggara. Untuk seru-seru aja. Ketidakikutsertaan Singapura di kompetisi AFF kemungkinan bisa menjadi salah satu protes Singapura kepada AFF. Langkah yang dilakukan Singapura merupakan bentuk solidaritas antar negara Melayu. Melihat Indonesia selalu dirugikan di setiap turnamen yang diselenggarakan AFF. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Okey guys, seperti yang kita semua sudah tahu dan apa yang sudah kita reaksikan tadi, dikabarkan iaitu Federasi Sepak Bola Singapura ataupun kita sebut FIS keluar dari AFF guys sebagai iaitu protes terhadap dugaan pelanggaran dalam final kejuaraan AFF U23 kemarin. Dan apa yang dikatakan mereka mengklaim adanya tindakan curang yang merugikan tim nasional U23 Indonesia guys. Dan keputusan ini muncul setelah insiden kontroversial dalam pertandingan tersebut. Dan apa yang dikatakan FIS juga menegaskan prinsip fair and play dan integritas dalam sepak bola guys. Dan dikatakan juga mereka juga mendesak AFF untuk melakukan penyelidikan independen atas dugaan pelanggaran ini yang belum direspon oleh AFF. Dan dikabarkan juga guys, langkah Singapura ini iaitu menuai perdebatan dan berpotensi mempengaruhi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara ini. Dan juga guys, beberapa iaitu spekulasi muncul mengenai alasan Singapura tidak mengirim tim ke Piala AFF U23 mengingatkan sejarah ketidakaktifan mereka dalam tournament ini. Dan itu yang dikatakan oleh Mimin Iwandol Sport ini guys. Dan apa pendapat teman-teman tentang langkah Singapura ini? Jadi teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja bertemu dengan Brozo Channel, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loncengnya sekali, tanda dukungan teman-teman juga kepada Brozo Channel. Apapun guys, majulah sukan untuk negara. Sampai di sini saja. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Ampunkan saya dan maafkan saya guys. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.